Pak, Pak. Yuk. Yes, gila. Gue pengen nanya, gue pengen tanya-tanya lu ya. Sip, sip. Jangan lihat HP dulu dong. Okay. Nih, gue pengen tanya lu nih. Jawab nih. Cepet ya. Kalau bisa sih. Gue pengen tanya nih. Kalau lagi sholat, imamnya itu peci hitam, itu tuh nggak sah. Bener gak, Pak? Bener. Bener, bener. Kenapa? Ya karena imamnya peci. Yes, gitu lu dia lu tahu lu. Keren. Sip. Oke, lagi, Pak. Sip. Oke, gua tanya lagi ya. Lagi santai inilah udah closingan. Siap ya? Siap. Nih, mengasah otak banget nih. Si A adalah bapaknya si B. Tetapi si B bukan putranya si A. Kenapa bisa begitu? Karena si A bapak, bukan putra. Karena si B. Tapi si B, si A bapaknya si B. Si A ini bapaknya si B. Tapi si B ini bukan putranya si A. Itu bisa kayak gitu, kenapa? Karena si putra bukan si B. Lah. Ah, ini susah nih. Si A putra si A bapaknya si B. Si A bapaknya si B. Si A tuh bapaknya si B. Si A itu bapaknya si B. Tapi si B itu bukan putranya si A. Tapi si B itu bukan putranya si A. Kenapa? 1 menit lebih. Karena si A bapaknya si B ya. Karena nyerah. Jalan-jalan nih. Ya, nyerah. 2 menit nih. Iya. Oke. Ini susah nih kali ini. Karena si B itu putrinya si A, bukan laki. Ternyata anaknya cewek. Si B itu cewek. Kok bisa dong? Kok bisa putri? Kan tadi si A bapaknya si B. A, si B A itu si putranya A si A. Itu, oh iya benar. Benar kan? Benar. Harusnya si B bukan putranya si A. Harusnya si B itu putrinya si A. Karena si A itu punya anak, B itu B cewek. Putri. Oh iya putra. Kalau cowok kan putra. Tinggal ngerti. Oh iya. Oke. Okay? Oh iya. Sekarang gantian lo. Lo nih. Oke? Okay? Oke, okay, siap. Ise, lu berantakan amat sih lu. Tapi tetap keren lah. Oke, okay, siap ya. Siap. Jawab cepat. Saat umur lu 8 tahun, saat umur lu 8 tahun, umur adek lu setengah dari umur lu. Ya kan? Nah, pertanyaannya, berapa umur adek lu ketika lu berumur 10 tahun? Kalau lu umurnya 10 tahun, adek lu umur berapa? Oke, okay, tadi kan gue umurnya saat gue umur 8 tahun, adek gue umurnya setengahnya dari gue. Betul. Saat gue umur 10 tahun, adek lu umur berapa? Yo. Bentar. 6 tahun. Yes, nice banget. Bener kan? Gimana? Kok bisa gitu? Coba ya, jelasin. Ya kan karena dari setelah umur gue 8 tahun, adek gue umur 4 tahun nih. Tuh. Setelah gue umur 10 tahun, adek gue 6 tahun dong. Tambah 2 tahun. Bukan setengahnya, bukan 5 tahun. Tuh. Tidak 4 tahun. Keren. Siap ya? Siap. Harus lebih cepat dong dari sebelumnya. Oke. Aduh, sih. Oke, langsung nih. Lu punya sebuah lilin. Lu punya lilin. Lu punya 9 lilin yang menyala. Ya, lu punya 9 lilin yang menyala. Lu tiup nih dua nih. Pertanyaannya, jadi ada sisa berapa lilin lu? Gue punya 9 lilin, tiup 2. Jadi sisa berapa lilin lu? 7 lah. Salah. Ya 9. Pindah. Kita oper. Sekali jawab salah udah ya. Lu punya 9 lilin yang lagi menyala, ya. Terus lu tiup 2. Berapa sisa lilin punya lu? Punya 9 lilin yang nyala. Lebih tiup 2. Mikir 9. Kenapa masih 9? Karena enggak jadi niup. Salah.
Karena enggak mati lilinnya. Yang benar itu benar sisa 9. Kan yang gua tanya itu berapa sisa, Pak? Sisa. Berarti enggak ada yang diambil kan, cuman lu tiup doang, walaupun lu tiup semuanya tetap sisa 9 lilin lu, enggak ada. Sisa lilinnya. Iya, sisa lilinnya. Oh, bukan sisa, sisa lilin yang menyala. Oh, ya. Oke. Iya, iya. Oke. Oke, fokus sama pertanyaan gue ya. Oke. Kalau duren itu huruf pertamanya D. Benar enggak, Pak? Benar. Kalau jeruk huruf pertamanya J, benar enggak? Benar. Biasanya B bukan sih? Apanya? Tadi kan duren huruf depannya itu D. Benar enggak? Benar kan? Benar. Kalau jeruk itu huruf depannya J kan? Benar. Tapi biasanya B bukan sih? B. Ya? Ya bukan lah. Kok bukan? Ya kan jeruk. Salah. Kan J, ya depannya J, jeruk lah. Salah. Coba kita oper. Oh iya iya, bener. Tak dulu, tak dulu. Tak dulu, sabar, sabar. Tahu nih. Iya, bener enggak? Huruf duren kan huruf D. Iya, kalau duren itu kan huruf depannya D. Bener enggak? Benar. Nah, kalau jeruk kan huruf depannya J. Tapi biasanya B bukan sih? Bukan lah. Bukan deh. Iya. Harusnya apa dong? Biasanya bukan B bukan sih? Ya biasanya itu J sama D. J ya? Iya. Salah, salah, salah. Salah, coba kita lihat katanya dia tahu nih. Benar gak, Pak? B, benar karena buah jeruk. Salah. B, gua kasih tahu yang benar. Kan gua nanya, duren itu kan depannya D, benar dong? Iya, benar. Jeruk, depannya J, benar dong? Iya. Benar gak? Benar. Yang gua tanya itu biasanya B kan depannya, biasanya itu depannya B kan? Iya. Benar kan? Iya biasanya B. Iya B. Biasanya depannya apa? B biasanya kan? Depannya B. Biasanya B. Biasanya apa? Huruf biasanya apa? Iya benar B. Iya benar. Iya benar. Ini nih. Nggak mudeng dia. Nggak mudeng saudara-saudara. Biasanya lu Eja, coba tulisan biasanya kayak gimana? Biasanya. Ah. B. Nah, ya depannya B, benar kan? Oh. Ya udah benar, kenapa lo bilang salah? Lainnya. Oh iya, iya. Dia baru ngecoy, gokil. Oke, okay, Luk, gantian Luk. Sekarang lo ya. Ntar enggak bisa kita oper ke bapak itu. Siap? Siap. Belum ngumpul kan otak. Belum. Oke. Bila seorang guru mempunyai anak murid namanya Lukman dan mempunyai suami namanya Bakti, pertanyaannya siapakah nama guru tersebut? Siapakah nama guru tersebut? Ya, Bakti. Kan Bakti suami. Oh kita. Iya. Salah. Sekarang Bakti. Ayo Pak, mau nge-vlog juga guys. Bila seorang guru mempunyai anak murid namanya Lukman. Aduh ini berisik banget sih. Kita lagi di pinggir jalan guys soalnya. Mempunyai anak murid namanya Lukman dan mempunyai suami namanya Bakti. Pertanyaannya, siapakah nama guru tersebut? Guru mempunyai murid bernama Lukman. Coba diulang lagi sekali lagi, Pak. Diulang sekali lagi, Pak. Sebelum jawab ya ulang dulu. Bila seorang guru mempunyai anak murid namanya Lukman. Nah, suaminya namanya Bakti. Pertanyaannya, siapakah nama guru tersebut? Bila. Nice, Pak. Bener kan? Nice, keren. Wow. Kok gue gak kepikiran di situ ya? Gila. Apa gue gimana gak tau? Mainkan pikiran Anda. Guys, gampang. Oke. Okay. Apa lagi, Pak? Kayaknya udah lesu banget nih. Lagi-lagi ya. Gue kasih waktu 10 detik ya. Sip. Harus udah bisa jawab. Oke, langsung. Pertanyaannya. Berapakah setengah dari seperempat
400. Setengah dari 4. Satu 100. Hah? 100. Salah. Yuk, langsung. Berapakah seperempat dari berapakah setengah dari seperempatnya 400? Satu. 300. Salah. Hah? Gocap. Ya, gocap. 50 dong. Tahu enggak kenapa bisa 50? Paling setengahnya kan? Hah? Setengah dari seperempatnya 400. Iya, Pak, coba jelasin, Pak. Setengah dari 400. Setengahnya 400 itu 200. Nah, jadi setengah seperempatnya itu 50. Iya enggak sih? Lu gimana ngitungnya? Tebak aja. Asal lu. Dasar lu, Pak. Berapa setengah seperempatnya 400? Setengahnya 400, 200. Terus 200 nya seperempatnya berapa? 250. Ya udah bener berarti. Setengah dari seperempatnya 400. Cari dulu seperempatnya 100, seperempatnya 400 itu kan 100. Nah 100 sudah, setengahnya 50. Sama aja sebenarnya. Iya, iya, iya. Nice, nice, nice. Thank you, Pak. Siap, sehat selalu, Pak. Yoi. Thank you, Luke. Oke, jangan lupa, apa? Jangan lupa subscribe kurikulum SHT. Wede. Kalau enggak, kalau enggak kadang-kadang kalau enggak SPA anjir. Oke, thank you, Pak. Thank you.